Halo guys, ketemu lagi dengan saya Haris Jayana. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain kembali Mobile Legends. Nah, kemarin saya sudah push sampai dengan Grandmaster 1 dan sudah bintang 5. Sombong amat. Nah, hari ini kita akan naikkan ke Epic. Doain kita bisa naikkan ke Epic guys. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, langsung saja kita pilih rank. Mulai game. Langsung aja guys, kita tidak pakai lama. Gas. Oh iya guys, ternyata sekarang dengan kembalinya Mobile Legends dengan tampilannya lebih baru, ini membuatnya terasa lebih ringan guys pada saat in-game. Untuk gerakan dari karakternya sendiri pun tidak terlalu sulit lagi sekarang. Tidak, maksudnya tidak terlalu patah-patah. Nah, kita pilih Hayabusa guys ya. Udah biarin aja, orang lain mau pilih apa kita pilih itu. Masih di GM guys, gas aja yang bisa dipilih. Gak usah pilih-pilih yang lain, gak usah ngeteng-ngeteng. Masih GM, gas hero yang anda bisa. Nanti udah epic baru kita sesuaikan dengan role yang dibutuhkan. Oke guys, sudah di lock. Nah, kita tinggal lihat hero-nya. Skin saya cuma ada Sushi Master guys. Kalau yang lain itu nggak ada sih. Maklum, kita masih kalangan Miss Queen. Bukan kalangan Sultan. Bukan kalangan Sultan guys, maklum. Siap-siap ya guys, kita ada Haya, Nana, Esbok, Grok, Bruno, lengkap, ada tanknya guys. Mereka nggak ada, mereka adanya Mage, Esme Mage juga, Mage Factor ini. Kemudian ada Esbok sama Bruno sama Fanny. Waduh, Fanny-nya top 68 loh guys, mati kita. What? Ini mainnya harus serius loh guys, kalau nggak ini pasti kita KO. Nggak jadi dong saya ke epicnya. Nampaknya esport kita nge-lag guys. Aduh, kita doain semoga dia nggak DC guys, nggak AFK. Oke, udah 55%. Naik dong. Naik lagi. Oke, 99%. Bentar lagi kita gas ya. Oke, gas. Kita bawa. Langsung hutan, jungle. Karena mereka banyak hero-nya lank, hero range maksudnya, bukan melee, maka kita pakai nimble aja. Oke guys, biarin aja mereka mau mid. Yang penting kita nggak usah ikut-ikutan aneh-aneh sama orang ini. Sombong amat. Oke, buff keluar, kita gas terus. Dan kasih kendor. Oke, SP-nya udah dibawa. Yang dibawa ini adalah ini Esme ya guys. Oh iya Esme. Oke guys, kita dev dulu. Macam-macam dia guys. Nah, langsung ambil flicker, langsung pakai flicker dia kan. Itulah, macam-macam pula dia. Nantangin di depan turret kita pula. Oke guys, kita. Aduh, lupa saya itu buat nyampa loh. Esme sementara masih empuk sekali ya guys ya. Nanti kalau udah kembang. Usah guys, nggak empuk lagi dia. Alot. Matikan. Oke, nice play. Nah, Brunonya guys, Brunonya suka macam-macam nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, okay, masih fast hand guys, masih bisa ternyata. Kita back dulu, kita cari aman. Oh, kita hutan aja. Back dulu cari aman. Oke, okay, masih bisa ternyata. Memang masih kuat guys. Oke, okay, habis ini kita ambil top lawan kecil. Oke. Nih, kita balik guys. Oke, okay, ada bro, masuk. Alah, mati dong guys. Ternyata saya nggak curiga sama Jasnya. Ternyata Jasnya udah pasang anaknya di tengah. Pasien berakibat mati guys. Jangan ditiru ya guys. Harus main safe. Mungkin nggak apa-apa. Kita gas lagi. Ada buff. Kita ambil buff dulu. Bawah udah mau hancur. Nice S-Borg. S-Borg nice. Atas juga mereka tertekan. Lawan tertekan. Oke. Okay. Nice play. Timnya nice play.
5-1 di menit 3 itu oke banget, harusnya bisa menang ya. Harusnya trennya positif. Gas. Gas lagi. Oke. Oke. Gak hutan guys. Aduh, Vaninya datang. Vaninya datang nganggu dong guys. Kayaknya Vaninya gak terlalu mahir sih. Kabelnya nyangkut-nyangkut. Goblok! Aduh guys, oh enggak. Oke. Saya ngerong, saya ngerong. Oke, masih bisa. Belum pulang loh guys, ini saya bukanya. Oh guys, kita anti pulang-pulang. Kita yang hero barbar. Aduh, saya ini harus barbar. Sombong amat. Oke, gak apa-apa. Dia pun gak matiin saya. Jadi gak bisa. Aduh, salah naik skill. Alah. Goblok. Ajak kita guys. Sebenernya kayak kesulitan. Kita bantu dengan blok. Balik. Oke, saya ngebuff dulu. Sorry guys, kita ngebuff dulu. Sorry ya. Saya harus ambil buffnya. Hayabusa di sini juga perlu buff. Hop. Bruno nya datang. Datang langsung kita gas. Oh enggak ternyata. Ini enggak berani datang. Oke. Okay. Back. Fokus ke tengah. Kita fokus ke tengah. Oke, okay, bisa. Bisa. Yakin guys. Bisa. Ambil buff mereka. Oke, okay, udah hilang. Jasnya di bawah kayaknya mengganggu Xbox saya. Xbox teman kita ya. Kita bantuin dulu. Datang lah. Kita tungguin guys, mati dia. Mati kok. Oke, kita kembali guys, harusnya aman. Oke, Bruno bisa maju. Bruno akan maju. Apakah dia akan maju? Oh, dia nggak berani maju. Oh, terjebak dia guys. Alah. Thank you. Nice play, mainnya hebat. Gak apa-apa. Gas lagi, masih bisa. Aduh. Betrayal must be paid back by blood. Mati. Gak ada apa-apanya kok. Oke, gas. Oke, gak apa-apa. Kita sekarang ambil hutan mereka dulu deh. Biar paninya kiri. Depan yang spin. Aduh. Oke. Udah gak mati dulu guys. Datang SP-nya. Oke, thank you everybody. Oke, nice play. Masih pas hand ternyata guys, masih bisa lari. Oke guys, sekarang kita ke tengah. Kita lihat. Oh, dia pun gak berani maju tuh. Ya, majuin. Ajar sampai mati.
Triple kill. Sombong amat. Nenya. Nenya kah? Nenya kah? Nenya kah? Ah, nggak bisa nenya. Nggak ada yang bantu. Nggak ada yang bantu. Triple kill. Is enough. Triple kill. Triple kill is enough. Oke. Oke, back. Nggak usah nafsu. Nama ini fast hand. Tahu backnya kapan. Jangan udah maju nggak bisa back. Itu sih udah pasti otomatis kita guys. Ya. Jangan udah maju nggak bisa back. Harus bisa back. Harus pandai back. NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU. Matikan. Ini matikan. Ini mati nih. Mati nih guys. Oke guys. Ada lagi, ada lagi. Oh. Your team destroyed a turret. Okay, back. Tapi nggak dimatiin loh sama dia guys. Padahal tinggal dia matiin saja. Okay, nggak apa-apa. Okay, ini udah fix harusnya. Ini udah menang kok nggak menang. Ini kok terlaluan sih. Oh, dikit lagi. Dikit lagi. Minionnya. Pani mati. Legendary. Pani apa sih lo? Your team destroyed a turret. Oke. Aduh, semua. Oke, guys, menang dong. Oke okay guys, menang akhirnya. We back to epic guys, epic 5 nggak apa-apa. Kita push pelan-pelan. Di epic ini ya memang agak lama sih guys in game ya. Satu game itu bisa sampai 20 menit, 30 menitan guys. Mungkin sih dong. Enjoy. Saya jarang-jarang ketemu tim A seberes itu di GM ya. Biasanya kalau saya main biasanya kalau nggak carry tim saya jadi beban. Tapi nggak apa-apa. Kali ini kita menang guys. Kita masuk ke epic kembali. Back to epic. Oke, sekian jadi itulah permainan Mobile Legends untuk kali ini. Kita sudah kembali ke Epic guys. Nah, Epic 5 gak apa-apa guys, kita push pelan-pelan. Pasti akan kembali lagi. Pelan-pelan ke Legend dan akhirnya ke Mythic. Doakan guys. Oke, don't forget to like, comment, subscribe, and share guys ya. Kalau kalian punya tips dan trik yang menarik, kalian boleh komen di bawah. Thank you for watching. See you in the next video.